Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Wahukiya an Hisyamin ibni Sa'ib al-Kalbi, dihikayatkan daripada Hisyam bin Sa'ib al-Kalbi, an abihi daripada abahnya Hisyam yaitu Sa'ib al-Kalbi, annahu bahwasanya Sa'ib, qala berkata Sa'ib, lamma hadarat manakala hadir Abu Talibin akan Abu Talib al-wafatu ulih kematian. Artinya Abu Talib ini merasa seorang sudah parak mati. Merasa sidin aku ini cegaran mati. Ini dia Abu Talib nih. Jama'a ilaih wujuha Quraisyin fa'usahum, jama'a menghimpunkan Abu Talib ilaihi kepada sidin, wujuha Quraisyin akan tokoh-tokoh Quraisy, fa'usahum maka mewasiati Abu Talib hum akan mereka wujuh Quraisy. Faqala maka berkata Abu Talib, ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian Quraisy, antum safwatullahi min khalqihi, kalian safwatullahi orang-orang pilihan Allah, min khalqihi daripada makhluknya Allah. Kalian ini orang-orang pilihan. Jadi Allah tuh memilih dari makhluk itu manusia. Dari manusia ini Allah pilih bangsa Arab, Allah muliakan. Dari bangsa Arab tuh Allah pilih, ini banyak bangsa Arab tuh, banyak suku-sukunya juga. Nah Allah pilih bangsa Quraisy. Nah, ila an qala, sampai bahwa berkata Abu Talib, wa inni sesungguhnya aku, usikum berwasiat aku akan kalian, bi Muhammadin dengan Muhammad khairan kebaikan. Fa innahul aminu maka bahwasanya Muhammad al aminu orang yang terpercaya, fi Quraisyin pada suku Quraisy, wasiddiqu dan Muhammad adalah siddiq, orang nang selalu, orang nang siddiq, orang nang selalu berkata jujur, berkata benar, fil arabi pada bangsa Arab. Kada pernah nabi itu berkata dusta, berkata bohong, berkata nang kada jujur. Wahuwa dan dia Muhammad al-jami'u yang menghimpun, likulli ma bagi tiap sesuatu, usikum yang aku berwasiat kum akan kalian, bihi dengan sesuatu itu. Aku madahi bersikap jujurlah, bersikap amanahlah, bersikap baiklah, bersikap artinya silaturahimlah macam-macam. Nah, nang kau menggawi berataan tu Abu Talib Muhammad saja.
Nah, ini macam-macam tuh wasit Abu Talib tuh, ini merasa cegaran meninggal Sidin. Lalu Sidin berpada macam-macam, sekira baik nih Quraisy nih. Nah, dan yang menghimpun seluruh kebaikan-kebaikan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujurnya ada pada Nabi, amanahnya ada pada Nabi. Waqad jaa bi amrin qabilahul jananu wa ankarahul lisanu makhafatasyana'an. Waqad jaa, sungguh datang Muhammad, bi amrin, dengan satu perkara, qabilahul jananu, yang menerima akan perkara itu uli hati. Hati menerima lawan apa yang dibawa oleh Muhammad. Wa ankarahul lisanu, dan mengingkari akan itu perkara uli lidah. Tapi lidah kada bersyahadat. Kenapa? Makhafatasyana'an, karena takut kebencian dari kaum. Banyak orang-orang dari Quraisy nang kada beriman lawan Nabi karena takut dibenci, dimusuhi. Kada beriman secara muntung, kada besahadat, muntung kada besahadat, walaupun hati mempercayai benar. Walaupun hati mempercayai benar lawan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aimullahi, demi Allah, ka'anni, seakan-akan aku, anzuru, memandang, ila sa'alikil arabi, kepada suku-suku dari bangsa Arab, wa ahlil wabar, dan penduduk wabar. Nang wabar tu nang memakai pakaian dari bulu, ahlil wabar. Wal atraf, wabar tu bulu, wa aubariha wa asyariha, bulu kambing, bulu andok, wa aubar, bulu aubar itu kulit, dari artinya memakai dari pakaian kulit, itu nang kulit binatang, wabar. Jadi artinya aku melihat suku-suku bangsa Arab sudah dan uranang berpakaian kulit binatang, wal asraf, dan penjuru-penjuru dunia, wal mustadhafin, dan uranang dianggap lemah minan nas, daripada manusia, ya bukan para budak-budak, termasuk Bilal bin Rabah. Qad ajabu, sungguh mereka memperkenankan, dakwatahu, akan dakwah Muhammad. Wasaddaqu, dan mereka membenarkan, kalimatahu, akan kalimat Muhammad. Wa'azzamu, dan mereka mengagungkan, amrahu, perkara Muhammad. Jadi kulihati penjuru suku-suku Arab dan bubuh nang berpakaian bulu, dan di penjuru-penjuru nang dibuncu-buncu Arab tuh, dan nang dianggap lemah. Beislaman ya Abu Talib, sudah beislaman. Kulihat fakhadha bihim, maka mengarungi bihim, dengan mereka, ghamaratul maut, ulih kesakitan mati. Artinya
marikan buhan nang masuk Islam be iman Muhammad tuh hakun mati buhannya ada bebulik lagi hakun disiksa nang kaya budak-budak kan nang kaya siapa tuh awal syahid bel Islam tuh siapa Sumayyah. Sumayyah itu mamanya Ammar bin Yasir beisi mama Sumayyah budak neta begitu beriman lawan Nabi Muhammad Sumayyah disiksa oleh patuanan disiksa sampai-sampai napa tumbak itu naik kam tumbak tuh dimasukkan ke kemaluan tambus menyakan nak ini bebinian be Islam lawan Muhammad Nabi kita tumbak pernah dimasukkan ke kemaluan nampangamihan tuh dimasukkan tambus ke belakang kami berbulik kada bermurtad belepas daripada Islam bila kada belepas dibunuh ini sudah siksaan macam-macam sampai nang tumbak tu dirujakakan ke kamaluan kita ayo tatap beislamnya kada belepas pada Islam tu pasorat maka orang-orang yang dianggap lemah orang-orang yang dianggap hina nang pakaian bulu nang atrap buncu-buncu itu begitu mereka beriman kepada baginda Nabi pasarat maka jadilah ru'asa Quraisyin tokoh-tokoh Quraisy wasanadiduha dan kelompok-kelompok Quraisy aznaba buntut asal kepala Quraisy dan asal pemimpin-pemimpin Quraisy jadi buntut pasarat maka jadilah ru'asa Quraisy kepala-kepala Quraisy wasanadiduha pemimpin-pemimpin Quraisy aznaba buntut maka debe iman bah Abu Lahab tuh itu pemimpin Quraisy paman Nabi karena inya kada mau beriman lawan Nabi jadi buntut waduruha kharaba rumah-rumahnya kharaba roboh wadhu'afa'uhum arbaba dan orang-orang lemah wadhu'afa uhuma arbaba dan dhu'afa yang lemah daripada apa daripada Quraisy dan lemah daripada keduanya kan keduanya tuh ru'asa Quraisy dan sanadid tadi nah, yang lemah dari keduanya arbaba jadi Tuhan maksudnya jadi Tuhan tuh dimuliakan bukan disembah kata bukan nang Tuhan disembah tuh ada arbabat maksudnya pemimpin nang jadi karena Islam ini datang siapa nang beriman itu nang dimuliakan biar pemimpin biar tokoh karena inya kafir karena inya kada beriman jadi buntut tai tetap jadi jangan diajak Tuhan yang disembah ada artinya arti yang dimuliakan atau pemimpin lah kita bilang wa iza a'zamuhum alaih ahwajuhum ilaih tiba-tiba yang paling besar dari mereka alaihi atasnya ahwajuhum ilaih paling berhajat mereka ilaihi kepadanya wa idza a'zamuhum alaih dan ternyata a'zamuhum alaih paling agung di antara mereka alaih atasnya ahwajuhum paling berhajat mereka ilaih kepadanya
dunia. Wa idza a'zamuhum, dan ternyata sepaling besar di antara mereka, alaihi atas Muhammad, ahwajuhum, uranang paling berhajat di antara mereka ilaih kepada Muhammad. Siapa nang selalu mangga apa sampai weh ini berlaku kalimat nenek, artinya bila kita nih merasa kita nih lah apa-apa berkat Rasulullah, apa-apa berkat Rasulullah, kita kada kawa apa-apa bila kada Rasulullah. Nah, semakin rasa itu semakin kuat di hati, di batin kita yakini, maka kita semakin agung, semakin mulia. Itu semakin mulia. Kita ini rancak lupa lawan Nabi. Kita ini rancak ada ingat lawan Nabi. Jadi kita ini seakan-akan ada perlu lawan Nabi. Ini maulah derajat kita ini anu. Ada mau meninggi di sisi Tuhan. Habib Umar dah. Habib Umar bin Hafid. Ayo, mang sidin datang ibu se-Indonesiaan nih ibu. Ayo. Di Istiqlal hibah, di Jawa Timur hibah, stadion itu tuh nang tempat kursi nang orang main bal tuh kan kursi nang di pinggir aja nang beurang, di tangannya kan bukan orang main bal. Amun Nabi Umar datang napa hibak lawan nang di tengah-tengahnya hibak, dan kada muat stadion di luar kamera-kamera mabuhan nang apa layar-layar lebar yang kan. Pada berurkisan kada, bermusik kada, ceramah sidin, ceramah bujur harus saja, ceramah sidin diartiakan kada denang melucu-lucu berkisah-kisah sidin kada den. Kenapa? Kenapa manusia sebegitu besar? Karena Habib Umar itu begitu ta'aluk, begitu berhajat, begitu bergantung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang datang tuh zahirnya aja Habib Umar. Zahirnya aja Habib Umar. Nang ianya batinnya, rohaninya Rasulullah. Jadi sampai ada orang ahli hakikat kisah nih. Waktu di acara sekian ratus ribu manusia tuh. Jadi diucapkannya salam Yasir Ahmad. Nah, ahlan wa sahla Yasir Ahmadi. Selamat datang wahai rahasia Ahmad. Hatinya bujur-bujur tawajuhnya lawan Habib Umar. Artinya nang datang nenek-nenek jahirnya aja Habib Umar. Tapi hakikatnya sir daripada Rasulullah. Jadinya ahlan wa sahla Yasir Ahmad. Selamat datang wahai Sir Ahmad. Nah, begitu diucapkan di hatinya aja bujur enggak. Nah, Habib Umar canggah lo nih ya. Mas Umar ini dibujur ah canggah Habib Umar. Kuntak. Habib Umar langsung canggah langsung canggah Habib Umar. Nah. Itu kata-kata Abu Thalib ini dalam sebenarnya. Wa ba'aduhum minhu ahdahum indah, dan paling jauh di antara mereka daripada Muhammad, jauh dengan banyak maksiat, dengan banyak melakukan kesalahan kayak kita nih. Ahzahum paling banyak mendapatkan bagian, paling banyak mendapatkan bagian, bagian syafaat minhu daripada Muhammad. Ahzahum paling banyak mendapatkan bagian, bagian syafaat maksudnya.
minhu daripada Muhammad. Sampai ada hadis Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku tu bagi pertolonganku, syafaatku je Nabi, bukan sagan Fatimah, bukan sagan Aisyah, bukan sagan anu ada. Syafaatku tu siapa? Li ahlil kabair, bagi nang punya dosa genal, nang punya dosa besar, min ummati dari umatku. Punya asal kita ini diakui Nabi sebagai umat saja, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak lalai lawan Nabi, tapi Nabi kada melupakan kita. Nabi kada akan lupa lawan kita umatnya. Malahan orang-orang seperti kita nang jauh dari Nabi dengan maksiat, dengan lalai, itu nang paling banyak mendapatkan bagian syafaat pertolongan Nabi. Karena sabda Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Nah itu ada hadisnya itu. Qad mahadathul arabu, sungguh memurnikan akan Muhammad oleh Arab, widadah akan kecintaannya. Jadi bubun Arab, udah bubun Arab, maksud Arab tuh maksudnya Arab nang beriman lawan Nabi sudah. Nang sudah beriman lawan Nabi, nang Arab nang buncu-buncu, Arab nang memakai pakaian-pakaian dari kulit domba, aubernita. Artinya tokoh-tokohnya maka belum beimanan lagi. Sungguh memurnikan akan Muhammad oleh Arab widadah kecintaannya. Dasar cinta nang murni, cinta nang tulus. Wasfat lahu, dan sungguh membersihkan Arab. Arab kembali damirnya, wa asfat, sungguh membersihkan Arab, lahu untuk Muhammad, fuadaha akan hatinya. Nah, hati yang bersih diserahkan untuk mencintai Muhammad. Wa atat, memberikan Arab, hu akan Muhammad, qiyadaha kepemimpinannya. Qiyadaha kepemimpinannya. Jadi bangsa-bangsa Arab itu semua anang beriman Nabi, semua an besarah lawan Nabi, tasarah Nabi. Ya ma'syara Quraisy, hai sekalian Quraisy, kunu lahu wulatan, jadilah kalian lahu bagi Muhammad wulatan, wulatan mencintai, walihizbihi humatan, dan bagi kelompok Muhammad humatan melindungi. Wallahi demi Allah, la yasluku ahadun sabilah, tidak menjalani ahadun seseorang, sabilahu akan jalan Muhammad, illa rasyada, melainkan rasyada, dapat petunjuk dia. Wala ya'khudhu bihadihi, tidak mengambil seseorang bihadihi, dengan petunjuk Muhammad, illa sa'ida, melainkan sa'ida, berbahagia dia. Sa'id, berbahagia atau beuntung saja. Sa'id, beruntung atau bahagia, boleh dua artinya. Anak beuntung, bahagia, sama aja.
Walau kana li nafsi muddatun, jikalau ada bagi diriku ini muddah masa. Seandainya aku nih berumur di Abu Talib, aku nih parak mati bang sudah. Tapi seandainya bagi diriku nih masa, ada perpanjangan umur lagi muddah masa, bertambah umur misalnya. Wali ajali takhir, dan bagi ajalku takhirun, diperlambat. Ajalku nih nang nih para usna, seandainya aku nih bagi jiwaku nih ada muddah masa masih, dan bagi ajalku tuh diperlambat. Lakafaftu niscaya aku tolak anhu daripada Muhammad al-hazahiza, akan hazahis. Hazahis itu artinya peperangan. Abu Talib merasa juga Nabi kita banyak dimusuhi. Al-hazahis itu di kamus al-huruf artinya peperangan. Atau bisa juga syada'id, kesulitan-kesulitan. Jadi dua artinya, bisa peperangan, bisa kesulitan. Jadi seandainya aku nih berumur haja aja Abu Talib, seandainya aku nih berumur haja, aku akan melindungi dari Muhammad peperangan-peperangan. Jadi bangsa-bangsa yang hendak memerangi, aku akan melindungi Muhammad daripada peperangan dengan itu. Atau bisa juga syada'id, kesulitan-kesulitan. Dalam berdakwah kan Abu Talib melihat juga kayak apa sulitnya Rasulullah itu dalam berdakwah menyebarkan Islam. Jadi seandainya aku berumur ya Abu Talib, aku akan melindungi Muhammad dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ketika berdakwah. Lakafaftu niscaya aku lindungi anhu daripada Muhammad al-hazahis, peperangan-peperangan atau kesulitan-kesulitan artinya. Ya, ada dua di arti hazahis nih, peperangan mau, kesulitan mau juga. Waladafa'tu anhu, dan sungguh aku tolak anhu daripada Muhammad ad-dawahiyah, malapetaka, malapetaka dahiyah, malapetaka artinya apa-apa nang cegaran membahayakan Muhammad, aku nang menolaknya bedahulu, aku nang menghadapinya bedahulu. Nah kemudian summa, kemudian halaka, wafat Abu Talib. Halaka ay mata, meninggal Abu Talib. Summa itu pada langsung artinya summa itu litarahi, ada jarak. Sesudah sidin mengumpulkan tadi beberapa hari atau beberapa minggu, halaka ay mata, wafat Abu Talib, meninggal Abu Talib. Thumma ba'da dzalik bi tsalatsati ayyamin, kemudian sesudah yang demikian itu, bi tsalatsati ayyam, tiga hari, wa qila bi khamsatin, wa qila, dan dikatakan ada pendapat lain, bi khamsatin, lima hari. Kejadiannya fi ramadhana, pada bulan Ramadhan, ba'dal ba'thi, sesudah diangkat Nabi jadi Rasul, bi asyri sinin, 10 tahun, alas sahih, atas pendapat yang sahih. Matat Khadijatu ummul mu'minin, meninggal Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Jadi tiga hari atau lima hari sesudah wafat Abu Talib, meninggal istri tercinta Nabi, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah baginda Nabi, yusammi, manamai, mangarani, dzalikal 'ama, itu tahun,
amal huzni, tahun kesedihan. Wa kanat muddatu iqamatiha, adalah masa bertempatnya Khadijah, adalah masa hidup bersama, hidup bersamanya Khadijah, ma'ahu bersama Nabi, iqamatu bertempat, berdiam atau hidup bersama bisa juga, hidup sarah aja namanya kan paham aja. Wa kanat muddatu iqamatiha, dan adalah masa berdiamnya Khadijah, ma'ahu bersama Nabi, 25 sanatan, 25 tahun, alas sahih, atas pendapat sahih. Ada juga mengatakan 24 tahun, beberapa bulan. Nah, jadi lalu 24 tahun aja disambat, ada nang 25 tahun tuh diganapakan aja. Coba seperti kan turunnya Al-Qur'an 22 tahun, 22 bulan, 22 hari aja, lalu diganapakan 23 tahun. Nah, Nabi itu lawan Khadijah itu berumah tangga 24 tahun sekian bulan, lalu diganapakan 25 tahun orang menyambat. Thumma ba'da yamin min mauti Khadijah, kemudian sesudah beberapa hari, thumma ba'da yam, kemudian sesudah beberapa hari, min mauti Khadijata, dari kematian Khadijah, tazawwaja alaihi salatu wassalam, kawin oleh baginda Nabi Saudata binti Zam'ah, dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Jadi Mbah meninggal Khadijah, anyar Nabi kawin dengan siapa? Dengan Saudah binti Zam'ah. Nabi itu kenapa mengawini Saudah? Karena Saudah ini keteguhan keteguhan iman Saudah nih. Saudah ini termasuk orang nang apa awal berislam. Imba Saudah hanya berislam laki sidin. Laki-laki Saudah nenek. Ngaran lakinya Sakran bin Amr bin Abdi Syamsin. Jadi Saudah dulu berislam, kemudian masuk Islam nang laki. Lihat di dalam Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdi Syamsin min Lu'ayyin, dari suku Lu'ay min Quraisyin, termasuk sidin dari bangsa Quraisy juga. Jadi Saudah itu ihda azwajin Nabi, salah satu daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat adalah Saudah fil jahiliyati, di masa jahiliyah, zaujata Sakran bin Amr bin Abdi Syamsin. Beliau itu istri daripada Sakran bin Amr bin Abdi Syamsin. Wa aslamat, dan sini masuk Islam. Thumma aslama zaujuha, kemudian berislam nang laki. Sebelum kawin lawan Nabi nih. Nah, jadi Saudah dulu nang berislam, hanyar nang laki Sakran. Wa hajara, wa hajara, dan hijrah keduanya ilal habasyati, ke Afrika. Habasyatu benua Afrika, Ethiopia wahini. Fil hijrati saniyati, pada hijrah kedua, gelombang kedua. Thumma ada ila Makkah, kemudian kembali ke Makkah.
patufia maka diwafatkan as-sakranu lakinya saudah sakran tadi. Nah lalu jandalah saudah itu. Maka orangnya wat bener iman masuk Islam aja berdahulu pada nang laki. Begitu nang orang Islam disakiti di Makkah, hijrah mengarungi lautan berapa bulan orang lautan ke Afrika situ. Lalu kembali ke Makkah mati nang laki, meninggal nang laki. Pada zawajahan nabiyu maka mangawini akan saudah oleh nabi ba'da Khadijah ta sesudah wafat Khadijah bisanatil asyirah pada tahun ke-10 minan nubuwati dari kenabian ay qablal hijrah sebelum hijrah ilal madinati ke Madinah bisalasi sinin 3 tahun. Watufiyat diwafatkan saudah bil Madinati di Madinah bi khilafati Umar ibn al-Khattab pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi saudah ini diberi Allah umur panjang sepeninggal Rasulullah berganti Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Saudah masih hidup. Meninggal Abu Bakar Siddiq berganti khalifah Umar. Nah di zaman Umar inilah saudah meninggal dunia. Tenang ya, nang di anak di akidah alam. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabi yal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa saudah. Nah, harus hafal itu ngaran bini-bini nabi karena bini-bini nabi itu laksana kuitan bagi kita orang beriman. Lil mu'minina ummahatun mardiyah. Nah itu summa kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Taif wallahu alam. Nah kemudian kisah Nabi berdakwah ke Taif pulang. Berat benar perjuangan Nabi dalam menyampaikan Islam ini. Ada nang kaya wae ini, Pak. Amun ni bulan mulut baraknya sudah ceramah-ceramah diundang sana kemari. Amun nang para dai-dai wae ini diundang nyaman. Datang ke mana surungi orang makan. Datang ke mana surungi orang makan macam-macam buliknya bamplok ke pulang. Amun Rasulullah berdawah surungi orang makanan kah, surungi orang amplok kah, disurungi orang napa, surungi orang batu, tawaki orang lawan batu. Nah di waktu di Taif sampai sekarang masih ada nih tempat di mana Nabi itu nang sidin besandar sampai nang sidin nang imbah nang sidin ditawaki di Taif tuh sidin besandar tuh sidin ke di sebuah batu jadi batu itu jadi lunak karena kesandaran Nabi dan darah suci Nabi itu ada masih cuma di wah ini kada boleh lagi tempat itu dianui oleh Wahabi itu kada boleh lagi dikunjungi di kandangnya waktu nang Nabi itu di Taif itu kan nang ditawak itu ada malaikat gunung datang lawan Nabi bertawar wahai Rasulullah artinya gunung nik ulun angkatkah ulun hamputakan ke penduduk Taif nyaman artinya nyaman napa matian beritaan tuas mana wakil Nabi lawan batu ada gunungnya masih nang ditawarakan nah, ditunjukkan oleh ini gunung nang hendak dihamputakan nang gunung nang hendak dipukulakan ke penduduk Taif karena mana wakil Nabi lawan batu ada gunungnya masih juga sampai sekarang. Nah jadi waktu itu Janabi napa? Kada Janabi. Aku berharap
walaupun wayahini penduduk Taib kada beriman non diaku, bahkan manawaki aku lawan batu, aku berharap dari mereka karena lahir duriat-duriat yang salih-salihah yang beriman lawan aku. Nah, doa Nabi itu abulakan Allah Ta'ala, sehingga di Taib itu ya salah satunya apa, putra Taib yang bagana di Taib itu ya Imam Masjid Haram Abdurrahman Sudais. Oh, itu tunjukkan orang tuh ini rumah Imam Masjid Haram deh di Taib sidin bagana tuh. Jadi sidin mulai Taib deh, sidin jadi imam mulai Taib tuh ke Makkah. Nah, jadi ini jarumah Abdurrahman Sudais Imam Masjid Haram di Taib. Nah, seandainya penduduk Taib itu matian beretan karena dihamputakan pakai gunung nih tuh, kada cagaran keluar orang-orang saleh di Taib. Nah, jadi berkat doa Nabi banyak tokoh-tokoh orang-orang saleh, penghafal-penghafal Quran di kota Taib itu. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam ila Taib, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.